Halo teman-teman, aku tuh niatnya lagi pengen diet. Aku sering ya niat diet, tapi selalu gagal. Bukan sering gagal, selalu gagal. Ini hari ini aku mau mulai lagi. Ini adalah M Kitchen. Ini punyanya Kak Mary Riana. Jadi aku lihat waktu itu lagi ada promo, jadi aku mau coba. Ini aku langganan yang seminggu dulu ya, karena aku nggak tahu cocok apa enggak. Lihat dulu. Kalau cocok makanannya enak dan aku tuh ngerasa nggak kesiksa diet, mungkin aku bakal terusin. Ini tapi kayaknya enak sih, karena pas aku buka plastiknya itu langsung wangi gitu makanannya. Healthy food, happy life, slogannya M Kitchen ini. Jadi sekali antar langsung ayah aku langganan, jadi ada pilihannya. Bisa satu kali makan aja atau dua kali. Aku pilih yang lunch and dinner. Itu harganya Rp550.000. Sebetulnya ada daerah-daerah yang gratis ongkir, tapi aku kena ongkir tetap 15.000. Lumayan juga ya, tapi namanya mau sehat dan mau langsing, nggak tahu bisa apa enggak. Tapi nah, kita buka. Cuman kayaknya agak kurang cantik nih pakai karet begini ya. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk pakai seal yang lain. Nah, ini dapat sendok. Dagingnya menggoda banget. Jadi ada sendok plastiknya sama tisu. Ya kalau orang makan di kantor kali biar gampang. Aku gak tahu ini nasinya nasi apa ya, kayak berbumbu gitu. Ada tumis kacang panjang sama toge, telur setengah, dan daging. Aku gak tahu deh ini daging apa ya. Dagingnya lumayan banyak loh. Oh, sop. Sop kayaknya. Oh oke, okay. Ya enaknya diangetin dulu sih ya. Tapi udah kadung nih. Udah kadung kita. Aku jadi penasaran deh. Ini dagingnya tuh looks yummy banget ya. Coba aku pengen coba tanpa kuah tuh kayak apa rasanya. Oh, jadi nasi. Jadi tetap ada karbo. Tadinya aku pikir gak ada karbo loh. Pas aku tanya ke mbaknya katanya ada karbo. Cuma nasinya dikit. Porsinya dikit ya. Tetap ada sih. Jadi gini, konsepnya itu sehari makan 5 kali. Pagi itu pilihannya bisa makan oatmeal, bisa makan apa sih, sereal, bisa makan roti gandum, terus siangnya makan ini, makanan ini, hamung, terus, loh, ternyata garpu doang, gak ada sendok. Oh, jajan ini buat dua-duanya, garpu dua biji, atau salah masukin, gak ngerti deh. Nah, balik lagi ya, ke selak-selak. Jadi, tadi udah tiga kali, makan siangnya makan ini, terus kudapan sorenya itu, dagingnya ada yang lemak juga. Kudapan sorenya itu adalah crackers gitu. Malamnya makan yang ini juga paketnya ini, terus malamannya lagi makan buah yang rendah gula, katanya melon, pepaya, semangka kayak gitu deh, contohnya apel kalau enggak salah. Aku baru tahu, kirain melon sama pepaya sama semangka tuh banyak gula ya, karena kan manis banget. Tapi ya seperti itu petunjuknya. Nah, ini aku pengen nyoba. Kalau dari penampakannya menurut aku ini kayak enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan nama itu. Ada seladanya. Jadi tanpa kuahnya emang udah enak. Udah berasa empuknya enggak banget tapi cukup empuk lah. Nasinya. Walah, aku pikir nasi berbumbu, ternyata ini nasi apa ya? Nasi coklat, brown rice mungkin. Sayurnya juga lumayan. Saus. Ya oke lah ini sih. Nggak menyiksa kayaknya emang. Cuman pagi ini, jujur ya, ini bukan pagi. Jadi tadi datangnya jam 12 lewat. Emang udah dikasih tahu paling telat jam 12.30. Jadi sesuai dengan waktu yang dijanjikan ya, nggak ada yang salah. Cuman akunya udah kelaparan banget. Dan abangku, kalau tadi ada yang nonton, abangku beli gorengan sekantong gede, imanku langsung runtuh. Jadi aku makan gorengan dua. Tapi aku tetap terus aja, maksudnya aku gak
patah semangat juga sih, nggak apa-apa lah hari pertama gagal, siapa tahu seterusnya malah suksesnya. Nanti aku bakal update aku turun apa enggak. Nanti kalau aku nggak turun bukan salah makannya ya, salah akunya mungkin nggak menuruti aturannya ya kan. Tapi harus aku akui ini makannya cukup enak ya. Maksud aku oke lah. Ya ini diet yang nggak nyiksa gitu. Ya udah aku abisin dulu ya. Jadi ini makan siang aku. Oh iya, jadi sekali diantar tuh langsung dua-duanya makan sama makan malam. Aku nggak tahu makan malamnya apa. Nanti aku. Oh iya bener nih, kayak dia salah masukin. Karena yang ini ada lagi alat makannya. Tuh, dan ini ada sendoknya. Jadi ini salah, dua-duanya garpu. Mungkin orangnya masih ngantuk kali atau kecapean. Ya udah ya. Teman-teman, ya memang harus ada sendoknya. Orang ini kan kayaknya sop gitu ya. Ada kuahnya, kuahnya belum aku masukin, udah enak tapi. Oke, teman-teman, aku habisin ini dulu. Nanti aku update lagi makan malam aku ya. Semoga aku bisa sehat lah, kurus tuh bonus ya. Oke, makasih udah nonton. Dadah-dadah.